Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pertemuan keempat, dan kita akan membahas mengenai kepuasan konsumen. Ya, konsumen ini pelanggan, maksudnya untuk materi kepuasan konsumen ini nanti akan saya bagi menjadi dua kali pertemuan. Jadi, yang ini adalah pertemuan pertama untuk kepuasan konsumen. Ya, baik, ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Kita mulai dari definisi, ya. Jadi, sebenarnya definisi dari kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen itu adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan yang diharapkan. Jadi, maksudnya adalah ketika, misalnya, seseorang ya, itu mendapatkan pelayanan atau mendapatkan produk, jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia peroleh dibandingkan dengan persepsi atau harapan tentang produk ataupun jasa yang dia terima itu seperti apa sebelumnya. Nah, tingkat perasaannya itu disebut dengan kepuasan, entah itu baik atau tidak ya. Artinya tidak puas itu biasanya kalau memang kinerjanya itu ada di bawah harapan. Jadi misalnya dia berharap bahwa dilayani dengan baik, tetapi pelayanan tidak baik ya, itu tidak puas. Atau kalau dia uh, kinerja yang didapatkan atau produk yang didapatkan itu sesuai atau lebih dari apa yang diharapkan, biasanya pasien akan puas. Jadi misalnya dia punya ekspektasi uh, untuk produk baru gitu ya, produk ini bisa membantu kulit saya lebih lembut. Nah ternyata uh, di dalam pemakaiannya itu bisa juga untuk melembabkan atau lain lain. Ini konteksnya kosmetik misalnya ya. Nah itu uh, biasanya pelanggan atau konsumen akan puas nah kalau kita melihat sebenarnya uh, ada perbedaan era dulu dan sekarang ya mengenai kepuasan jadi kalau dulu yang paling utama ya dalam membangun uh, perusahaan itu adalah keputusan top management artinya begini jadi top management mau apa ya top management itu bisa jadi CEO manager siapapun yang pokoknya yang manajemen secara secara manajemen itu ada di atas begitu ya jadi maunya manajemen Seperti apa kemudian karyawan perusahaan mengikuti dan konsumen mengikuti jadi maunya sih manajemen Seperti apa Nah kalau yang sekarang itu terbalik ya nah, seperti yang kemarin kita sudah tahu ada segmen pasar Seperti apa targetnya bagaimana maunya dan dan apa posisi produknya seperti apa itu dilihat dari konsumen dulu ya. Jadi di pasar itu butuhnya apa? Di di pasar itu keinginannya seperti apa? Harapannya seperti apa? Baru kemudian diteruskan ke karyawan perusahaan. Dari karyawan itu kemudian mas, e, diteruskan ke manajer atau ke top manajemen. Ini juga berlaku bagi yang e, sudah berjalan ya perusahaannya. Jadi sudah berjalan kan dia sudah punya tuh konsumen ya. Dari konsumen itu seperti apa keinginannya, ada keluhan atau sesuatu ke ada yang tidak puas, itu dimasukkan ke input ke karyawan perusahaan dari karyawan perusahaan meneruskan ke manajemen manajemen atau ke manajer ya. Nah kalau kita bertanya sebenarnya kenapa sih organisasi organisasi ini bisa perusahaan ya bisa dalam konteks bisnis. Jadi kenapa sih organisasi itu harus fokus terhadap kepuasan dari pelanggan atau kepuasan dari konsumen, ya. Jadi, karena ada yang disebut dengan customer base, ya. Customer base ini, eh, seperti yang sudah pernah saya singgung, perusahaan itu tentunya bisa jalan kalau ada produk atau ada jasa yang ditawarkan, dan ada customer, ya kan? Kalau customernya tidak ada, ya kan, itu tentu saja tidak bisa berjalan. Ini proses bisnisnya. Kemudian untuk customer loyalty, kita nggak mungkin hanya membutuhkan customer uh, customer yang baru. Tentu yang lama juga kita harapkan satu bisa repeat order, ya kan? Atau menggunakan pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Kemudian ada revenue di situ. Untuk revenue, orang kalau misalnya dia puas ya, dia tidak akan segan untuk memberikan revenue yang lebih kepada atau timbal balik yang lebih kepada perusahaan bisa dalam bentuk moneter bisa dalam bentuk uh, promosi ya jadi dia akan membantu mempromosikan misalnya kalian punya uh, pelayanan jasa ya misalnya jasa atau apotik deh ya yang paling mudah nanti apotik kalian itu terkenal pelayanannya bagus dia akan menginformasikan ke beberapa orang yang dia kenal ya dan itu sangat membantu perusahaan Kemudian bisa juga dalam sisi profit ya kita tahu keuntungan kemudian ada market share dan survival. Jadi seperti yang kalian mungkin pernah baca ya di mana produk ataupun jasa itu pasti akan ada trennya. Nah, supaya dia itu tetap survive di pasaran ya, salah satu yang harus difokuskan adalah pelanggan atau konsumen dari perusahaan itu harus Puas supaya apa? Supaya ini berjalan ya, dia loyal, dia bisa memberikan revenue profit dan lain-lain, sampai perusahaan itu bisa survive di pasaran karena pesaing akan selalu ada. Selain itu, konsumen itu kan lebih terdidik ya, dan lebih berpengetahuan karena perkembangan teknologi. Jadi, sekarang semua orang itu bukan tidak mungkin dia punya internet. Karena akses yang untuk internet juga sangat terbuka lebar, jadi kalau kita tidak terbuka terhadap kepuasan dari customer, kita akan kesulitan sendiri mendapatkan pasar atau uh, survive di market. Begitu ya, karena customer-nya sudah tahu, "Oh, dia bisa membandingkan nih mana yang dia bisa gunakan produknya, mana yang pelayanannya mau digunakan, apakah..." Dari perusahaan kita, atau dari perusahaan lain seperti itu. Nah, ada juga disebut dengan nilai yang dipersepsikan pelanggan. Jadi, tadi ya, kepuasan pelanggan itu kan bergantung dengan persepsinya, dengan sama apa yang diberikan. Sebenarnya, nilai yang dipersepsikan pelanggan itu adalah selisih antara apa yang dia dapatkan dan apa yang dia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Maksudnya seperti ini: misalnya, ada produk kosmetik ya kosmetik A dan B gitu misalnya dua-duanya ini sama-sama uh, berfungsi untuk mencerahkan misalnya seperti itu yang mencerahkan kulit nah dia bisa melihat nih ya uh, apa yang dia dapatkan dari kalau dia membeli produk A kalau dia memberi produk B itu apa yang dia dapatkan nih apakah misalnya ada nilai lebih yang ditawarkan dari perusahaan atau harganya lebih murah atau apapun, dia akan bisa memilih seperti itu ya ini juga menggambarkan loyalitas konsumen karena dia nanti sudah mencoba misalnya ya sudah mencoba a sudah mencoba b kalau misalnya dia coba-coba dia bisa membandingkan karena dia sudah pernah menggunakan produk tersebut dia bisa menggunakan uh, ibaratnya kosmetik di sini ya dia bisa membandingkan kalau saya pakai kosmetik brand a kulit saya seperti ini kalau menggunakan brand b Kulitnya seperti ini. Nah, kalau dia lebih cocok dengan salah satu, misalnya A gitu ya, dia akan lebih loyal kepada yang A. Dia akan repeat order begitu. Nah, kemudian uh, ada faktor, beberapa faktor ya, yang uh, digunakan untuk menentukan apakah konsumen itu bisa puas atau tidak dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang pertama, ada faktor kualitas produk ya. Jadi tentunya produk yang memiliki kualitas baik dan kalau kita sesuai dengan kriteria harapannya mereka itu e, bisa menentukan konsumen itu puas gitu ya. Jadi ekspektasinya dia misalnya tadi ya e, mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan pelayanan yang ramah. Nah, kalau misalnya kita bisa memberikan kualitas pelayanan yang ramah seperti itu, atau kalau dalam konteks produk, misalnya dia mengharapkan dia bisa melembabkan tadi ya, tetapi dia e, tidak mendapatkan kelembapan dari suatu produk moisturizer, misalnya tidak cukup melembabkan ya, dia tidak akan puas seperti itu. Kemudian ada kualitas pelayanan, jadi pelayanan ini konteksnya untuk e, umumnya untuk yang jasa ya, jadi karena e, pelayanan ini merupakan faktor paling utama, apakah... Perusahaan layanan atau perusahaan jasa itu bisa berhasil atau tidak, ya. Tentunya sama seperti produk, pelayanan juga harus sesuai dengan harapan dan kualitas pelayanan ini bisa membentuk citra perusahaan. Maksudnya bagaimana citra perusahaan? Misal ya. Kalau ada rumah sakit, rumah sakit ya, misalnya rumah sakit X dan Y gitu ya. Nah, rumah sakit X ini swasta, rumah sakit Y ini pemerintah. Kalau keduanya misalnya memberikan pelayanan yang sama-sama baik, Citranya ya sama-sama baik. Tapi kalau misalnya satu ini ya yang rumah sakit pemerintah ini, oh dia nggak ramah. Uh, jadi citra perusahaannya oh rumah sakit ini, rumah sakit pemerintah ini buruk, begitu. Nah kalau rumah sakit yang swasta ini baik, gitu ya. Jadi uh, ada citra di situ. Tapi citra perusahaan ini tidak selalu melulu terhadap uh, jenisnya ya, jenis dari uh, institusi atau instansi. Dia lebih melekat pada si perusahaan itu, nama perusahaan tersebut. Kemudian, ada faktor emosional, ya. Kalau misalnya kalian melihat, ya, obat ini contoh aja, ya, obat generik dan obat brand akan ada apresiasi dari masyarakat karena menggunakan produk atau jasa tertentu. Kalau misalnya menggunakan obat yang brand gitu, ya itu dianggap wah ini pasti manjur oh kamu sembuh karena pakai obat brand padahal kan belum tentu seperti itu ya tetapi kan ini adalah salah satu bagian yang di, bisa di apa ya dimunculkan dari persepsi masyarakat bukan selalu uh, dikontrol oleh perusahaan tetapi uh, pada prinsipnya kalau misalnya produk atau jasa tertentu itu sudah punya citra. Dia ada apresiasi kalau menggunakan produk tersebut, sehingga orang lebih confident menggunakan produk itu. Misal, kalian bikin kosmetik gitu ya, bersaing dengan kosmetik dari luar gitu, tapi branding kalian berbeda dengan yang luar. Ada nilai plusnya. Nah, orang sudah punya atau perusahaan kalian punya citra yang baik di masyarakat, sehingga konsumen kalian akan bilang, "Oh." kalau menggunakan produk ini saya pede seperti itu. Kemudian ada harga di situ ya. Misalnya kualitasnya sama, harga lebih murah biasanya kepuasan konsumen itu lebih tinggi. Begitu ya karena dibandingkan dengan yang misalnya sejenis seperti itu. Kemudian biaya. Konsumen kalau tidak mengeluarkan biaya tambahan dan waktu dalam mendapatkan produk dan jasa biasanya nilainya juga akan lebih tinggi kepuasannya misal produknya bagus kualitasnya bagus dia brandnya juga terkenal tapi sulit didapatkan harus menunggu lama itu bisa mengurangi kepuasannya jadi dia pastikan kita juga kalau membeli barang ya misalnya kalian aja beli barang pasti maunya cepat nyampe ini contohnya yang online ya pasti kalian pengennya yang cepat sampai ya kan seperti itu Nah, ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan konsumen ya. Yang pertama, berdasarkan keluhan dan saran, bisa berupa kotak saran, telepon, kartu komentar, dan lain-lain. Biasanya kalau kalian lihat di rumah sakit itu ada kan kotak saran. Nah, mau buruk atau baiknya pelayanan bisa dimasukkan ke situ. Kemudian informasi yang diperoleh dari keluhan dan saran itu menjadi ide dan masukan untuk perusahaan. Biasanya ini tapi kelemahannya... Uh, metode ini kan pasif, jadi tidak semua konsumen itu bisa menyampaikan keluhan. Kalau pasiennya males untuk mengeluh lewat kotak saran atau di telepon ya, atau menelpon uh, ke perusahaannya, ya dia akan uh, apa ya, tidak akan terserap kalau ada keluhan seperti itu. Bisa jadi dia langsung pindah gitu kan. Kemudian ada uh, go shopping ya istilahnya. Jadi biasanya go shopping ini uh, manajer atau salah satu karyawan di satu perusahaan itu berperan sebagai pelanggan potensial di perusahaan pesaing. Jadi dia pergi ke perusahaan pesaing atau uh, di mana perusahaan pesaing itu memberikan produk, dia beli gitu. Nah, terus habis itu info, uh, informasi yang dia dapatkan itu bisa jadi dia mendapatkan kelebihan dan kelemahan produk atau jasa pesaing. Misalnya kalian mau buka apotek, kalian nyoba di apotek yang dekat dari situ. Kalian lihat, oh kelebihannya apa, kelemahannya apa, pelayanannya bagaimana, dan lain-lain ya. Kemudian di sini juga bisa mengamati cara perusahaan lain dalam melayani pelanggan. Selain itu ada lost customer analysis. Di sini lost customer analysis ini berlaku untuk perusahaan yang sudah running ya. Jadi kalau misalnya dia itu konsumen dia punya konsumen sebelumnya terus konsumennya sudah tidak menjadi konsumennya dia lagi, dia akan menghubungi konsumen itu kenapa kok dia berhenti. Biasanya kayak ini kayak di salon-salon kecantikan ya kalau kalian pernah Facial aja sekali di situ, kalian akan dihubungi. Untuk kenapa nggak datang lagi dan sebagainya. Nah, informasi ini digunakan untuk perbaikan. Ya, yang terakhir adalah survei kepuasan konsumen. Untuk survei kepuasan konsumen, biasanya ini dilakukan bisa lewat telepon, wawancara, atau lewat internet. Ya, jadi kalian mungkin pernah uh, purchase atau beli barang atau melakukan jasa, kemudian kalian dikasih link gitu ya, link uh, untuk mengisi kepuasan, atau mungkin ditelepon untuk diwawancara bagaimana pelayanan kami. Dan lain. tetapi bedanya, kepuasan uh, survei, kepuasan konsumen ini dengan uh, keluhan. Dan saran tadi, itu kalau keluhan dan saran, itu dia bersifat pasif perusahaannya. Jadi, menunggu si konsumen yang memberikan input. Tetapi, kalau kepu survei kepuasan konsumen ini, perusahaannya proaktif untuk uh, mencari konsumennya, menanyakan pendapatnya terhadap pelayanan maupun produk yang diterima. Nah, kemudian uh, untuk survei kepuasan konsumen biasanya di sini perusahaan tuh bisa dapat feedback langsung karena kan tidak mudah un, tidak mudah tidak sulit untuk menjawab kan kalau misalnya dia wawancara atau di internet survei biasanya juga nggak sampai menghabiskan waktu satu jam kan jadi cepat biasanya dan ini juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan itu perhatian sama konsumen jadi konsumen di sini merasa bahwa dirinya itu pendapatnya dia itu penting bagi perusahaan sehingga dia akan lebih Oh, eh, apa ya? Kalau misalnya saya kasih keluhan, atau kalau saya kasih pujian, dia akan lebih senang ya, karena dia berharap kan, oh, akan ada perbaikan seperti itu. Dan memang, kalau sudah eh, berani melakukan survei, kalau sudah membuka bisnis saja, itu harus mau untuk melakukan perbaikan seperti itu ya, dan... Uh, survei ini paling umum dilakukan. Sebenarnya tidak harus selalu bisnis ya, tapi yang konteksnya pemasaran di sini kan paling umum bisnis. Atau kalau misalnya kalian, uh, contohnya di apa survei kepuasan terhadap pelayanan di organisasi tertentu, misalnya di kampus aja. Nah kalian kan mengisi ya survei kepuasan terhadap pelayanan manajemen di kampus, survei kepuasan terhadap uh, pelayanan pendidikan di kampus dan lain-lain nah ini tuh sangat umum dilakukan. kenapa sangat umum? satu murah ya, jadi tidak harus keluar uang. kayak tadi kalau go shopper itu kan dia harus uh, dia harus mengeluarkan sumber daya yang dia miliki karena dia berpura-pura menjadi uh, pelanggan ya. tapi apakah go shopper ini menyalahi etika tidak seperti itu ya? karena kan dia tetap membayar seperti itu. nah uh, survei ini lebih murah, kemudian dia juga mudah didapatkan datanya, jadi tidak harus menunggu tadi ya karena aktif. Dan ini karena dia memberikan sinyal positif bahwa perusahaan itu perhatian dengan konsumen. Biasanya konsumen itu kalau misalnya sudah diperhatikan, dia akan mau e, mencoba lagi atau dia akan e, bisa loyal ya, apalagi kalau misalnya nanti diberikan keluhan, diperbaiki, dia bisa loyal sama satu e, perusahaan ataupun. Brand tersebut begitu ya? Oke, ini referensi yang saya gunakan. Kita sudahi dulu untuk kepuasan konsumen pada pertemuan yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.